Yo, sahabat Toto, balik lagi bareng gua Deas dan Mas Nabil di sini. Kali ini kita bakal bahas apa, Mas? Mobil-mobil China yang unik-unik ya, sahabat. Karena di sini di Gias 2024 banyak banget mobil China yang baru diluncurin ya, sahabat Toto. Betul, banyak banget, dan kita akan pilih beberapa mobil yang menurut kami, yes, itu unik-unik. Tapi ya, uniknya nggak cuma dari bentuk ya, sahabat Toto. Betul. Banyak hal lain juga yang unik. Jadi kita bakal bahas. Betul. Mari kita bahas sekarang. Nah, yang pertama adalah mobil GWM Tank 300 yang baru diluncurin tanggal 17 kemarin bulan Juli di Gias 2024. Betul sekali. Ini kalau dilihat, yes, desainnya nih, kalau yang model ini yang orange, mirip mobil itu Tariksis, ya. Tariksis. Ah, Tariksis Bronco. Mirip Ford Bronco nih, sahabat Toto. Iya. Dan kita, kenapa menurut kita unik, Mas? Kenapa, Mas? Bisa kasih tahu nggak? Ya kan karena ya itu desainnya tadi mirip Ford Bronco. Ini kalau dari sizing ya, dari ukurannya ini bakal jadi lawan beratnya Pajero Sport Fortuner sih, yes. Betul. Bakal jadi lawan berat dari mobil-mobil yang udah ada di Indonesia. Betul. Apalagi tuh? Yang belakang kita coba cek ya. Cek yang belakang. Nah, yang ini yang warna hitam masih orisinil semuanya. Yes. Apa tuh, Mas? Ini yang spesialnya dari unik, mobil ini. Yang unik mesinnya, yes. Apa tuh? Mesinnya ini kan hybrid ya, yes. Kapasitasnya itu 2000 cc hybrid. Hybrid 2000 yes. cc turbo nggak? Turbo. Turbo dong. Turbo. Terus sekenceng apa tuh ya hybrid? Sekenceng dan se hybrid apa? Mau tahu nggak tenaganya berapa? Berapa tuh? 342 dk. Torsinya 648 newton meter. Mobil dua yang tadi yang biasa teto-teto-teto-teto tuh. Kalah nih kalau secara tenaga. Bisa nih kalah. Iya lah, orang gede banget ini. Iya. Hampir satu setengahnya. Iya. Hampir satu setengahnya. Terus harganya sih, yes. Harganya? Harganya berapa? Harganya 800 jutaan, yes. Angkanya unik banget lagi. Mau tambah harga berapa? Berapa? 833.888.000 rupiah. Betul, yang kemarin juga udah diumumin ya. Yes. Nah, memang nih mobil yang GWM ini, wah bukan GWM, apa orang-orang ngomongnya GWM, Tank 300. Iya, jadi sebenarnya selain ada Tank 300 ini kan, sebenarnya ada juga yang mirip brand lain juga, yes. Apa tuh? Itu yang LC itu. Oh. Yang mirip LC. Kita yang kesana kali ya. Katanya dia. Nanti tank, ditampilin aja sih, sebenarnya ada di belakang. Tank 500. Yes, Tank 500. Nanti ada gambarnya di sini. Tapi bagi kita yang spesial di sini adalah Tank 300-nya. Karena baru kan. Betul. Kalau Tank 500 kan udah kemarin-kemarin tuh. Udah bikin heboh lah kemarin. Kalau ini sekarang adiknya yang bikin heboh. Yes. Mari kita lanjut ke booth selanjutnya. Nah, kita udah ada di booth-nya. Aion Mall. Aion Mall, Mall. Nggak pakai E, pakai I. Oh iya, Aion. Nah, di belakang nih udah kelihatan Hypetech SSR. Oh iya, itu moto nggak? Ya, yes, tenaganya berapa? Berapa? 1200 katanya. 1200 mobil listrik 1200. Iya, tenaganya 1200. Nah, 100 ya tuh bisa dilihat. 1,9 detik. Ini kita lihat. Buh. Ada tulisannya di sini 0 sampai 100 km per hour which 1,9 1,9 detik. Bayangin. Mobil apa ini? Kenceng banget. Kalah tuh kita niup lilin. Lilin. Iya. Belum mati udah. Belum mati udah 100 kilo. Iya, udah 100 kilo. Tapi kayaknya kita nggak bakal bahas mobil ini sih. Yes. Yang mau kita bahas adalah mobil yang di belakangnya. Di belakang kita. Yaitu Hypetech HT. Hypetech HT. Nah, Hypetech HT. HT kalau orang Indonesia. Nah, tapi HT ini yang mau kita bahas adalah karena dia pakai sebenarnya unik, Gullwing, pakai Gullwing. Sebenarnya
uniknya mobil ini tuh pakai gullwing, tapi yang dijual di Indo tuh yang masuk pertama kali yang non gullwing nih saat buat Toto. Yang udah bisa dipesan, yang udah bisa dipesan tuh yang ini, yang varian premium. Premium. Jadi pintunya masih bukan swing. Swing biasa. Seperti mobil-mobil yang lain, tapi kenapa kita bahas ini? Karena selain gullwing juga mobil ini apa sih? Ya itu tadi mirip Tesla. Model X. Yes. Ya. Mari kita lihat mobil yang gullwingnya. Ya. Kalau gullwing tuh varian apa Ultra. Tadi? Ultra. Dan mobil Aion Hypetech HT ini udah bisa kalian pesen di harga 600-an lah. Ya, 68 sekian. Yes. Bukan 68 juta ya, tapi ya, 680 sekian. Nah, itu. Nah, ini dia. Nah ini tuh belum dijual di Indo karena masih setir kiri. Ya setirnya masih kiri. Tuh masih di kiri. Mau tau gak sih ya sebenarnya ciri khas mobil listrik Cina sekarang tuh apa coba? Apa tuh? Layar di tengah itu, layar entertainmentnya tuh pasti besar-besar. Coba lu lihat ini. Iya. Semua mobil Cina sekarang tuh layarnya emang gede-gede ya? Gede-gede. Tapi ini unik sih, salah satu mobil yang unik di Gias lah ya, karena dia nampilin gullwing. Iya. Harusnya bisa dipencet tapi nggak berani pencet, takutnya dimarahin. Betul. Yaudah, kita ke booth selanjutnya. Yes. Nah, sebenarnya selain mobil-mobil yang tadi kita dua brand tadi yang kita apa? Datengin. Di Gias ini banyak banget brand-brand baru bermunculan. Yes. Seperti BYD juga nampilin satu produk lagi, M6. Terus VinFast juga ngeluarin VF9. Ya, VF9-nya. Terus ada nih yang mau kita datengin. Nah, yang mau kita datengin tuh di sini nih. Nah, ini dia. Yang mau kita datengin. Ini bukan, tapi ini. Nah, J-Tour Dashing. Coba lu lihat ya. Apa? Perhatiin, itu mirip apa depannya mobilnya? Mirip apa ya Mas Ambil? Mirip apa nih? Itu yang depannya P. Apa? Puzo. Bukan dong. Apa? Yang dari Jerman tuh. P dari Jerman. Apa nih sahabat Toto? Kalau tahu kasih di kolom komentar nih. Kasih tahu Mas, apa Mas? Mirip Porsche depannya. Mirip Porsche. Porsche berapa nih? Makan, Porsche makan. Oh, itu ya yang di Sumatera, Porsche Sumatera. Macan. Kalau ini dihilangin jadi Porsche macan. Ini kenapa kita pilih mobil ini, Mas? Jadi, kenapa kita harus bahas mobil ini? Ya itu tadi karena dia mirip brand P itu. Iya. Tapi enggak itu juga dong. Selain itu pastinya ada beberapa hal yang menarik dari mobil ini. Salah satunya adalah salah satunya apa tuh keunggulan dari mobil ini? Mesinnya oke sih ya menurut gua. Mesinnya tuh 1500 cc. 1500 cc. 156 horsepower. 156 horsepower. Yes, torsinya 230 Nm. Torsinya 230 Nm. Jadi pilihan yang menarik selain desainnya tuh cakep ya. Iya. Kalau putih desainnya lebih keluar nggak sih? Lihat deh warna putihnya, warna jadi lekukannya lebih. Mikir dulu. Tuh. Yang desain warna putih tuh lekukannya tuh jadi lebih kelihatan. Iya, lebih kelihatan sporty, elegan. Terus mereka juga menamai diri mereka sendiri itu apa? Kemarin sebutannya adalah family off road. Mobil family tapi bisa off road. Tuh. Nah ini J-Tour juga sebenarnya belum
yeah. ini ya belum bisa dipesan, tapi yes. menjadi salah satu pilihan mobil buat China. Mobil China di Gias. Baru diperkenalkan nih, baru banget diperkenalkan di yeah. Gias 2024. Jadi kalian yang mau datang ke Gias jangan lupa main ke Jetour. Lihat mobil Dasing. Selain Dasing ada apa? X70 Plus. Kita lanjut ke booth selanjutnya. Siapa nih mau nutup? Kita ada honorable mention buat BYD karena mendatangkan mobil yang sering viral. Kalau upload mobil ini tuh pasti viral gitu loh. Kalau di China dan di Indonesia juga. Yaitu BYD U8. Betul, mobil 360 derajat. Nah, bisa dilihat tuh bekasnya. Bekasnya. Nih, bekas kemarin muter-muter nih harusnya. Harusnya kita dapat footage-nya. Coba deh nanti kalau ada footage muter-muternya kita tampilin. Tapi mobil ini memang sangat mengintimidasi ya. Selain elegan, mengintimidasi gitu loh desainnya. Mana desainnya juga mirip. Mirip apa tuh? Iya. Yeah. Mirip double R. Double R apa tuh? Range Rover. Iya sih, kalau dari sisi depan sama profil samping ya. Profil samping mirip. Ini juga mirip sama mobil dari mana? Dari yang inisialnya LR. 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 Oh iya sih, profilnya memang mirip yes. brand Land Rover. Iya, yang Land Rover Defender-nya tuh. Iya. Kalau lihat deh di lekukan belakang tuh pilar C-nya tuh. Iya. Kan mirip banget. Mirip sih. Tapi enggak apa-apa. Yes. Belum tentu duplikat. Iya, tapi emang ya harus diakui nih, Yas. Apa tuh? Kalau brand China tuh ya mau nggak mau mereka banyak niru model atau desain mobil-mobil yang udah ada gitu. Iya sih. Apalagi Eropa, itu kiblatnya sih menurut gua. Karena memang kan ini sok tahu gua aja ya. Yes. Karena kan industri otomotif di China kan lagi berkembang. Mereka juga harus dapetin pasar dengan cara apa? Yang ngikutin yang udah ada aja kan. Jadi ya nggak salah juga gitu. Iya, atau juga mobil-mobil mereka cuma terinspirasi. Oke. Aman lah pokoknya. Lanjut ke booth selanjutnya. Kita berpindah hall, sahabat Toto. Yes. Jauh. Karena kita akan datengin satu mobil. Yang familiar banget bentuknya sih sebenarnya. Betul. Dan itu terpisah. Yes. Hallnya dari ujung. Dari kawan-kawannya. Yang brand China lainnya. Betul. Dia ditempatkan di posisi yang khusus dan spesial. Mari kita kesana. Kita sudah ada di mana, Des? Di depan booth-nya dari mobil Baik. Baik. Mobil yang tidak jahat. Ya. Kita mau bahas nih, Baik. BJ 40. Coba lihat. Sahabat Toto, mirip mobil apa ini? Mobil di belakang kita. Awas kepalanya. Tuh. Mirip mobil apakah itu? Iya. Tulis di kolom komentar. Nah Baik ini. Iya. Baiknya apa? Baiknya itu harganya ya. Harganya? Kan mirip mobil itu tuh ya. Jeep. Ya, Jeep. Wrangler. Jeep Wrangler. Harganya kan 1,5 ke mana lah. Atas ya, harganya dong, tebak berapa ini? Ya, sekitar 1 M-an lah. Mana main? Enggak. Wah, berapa tuh harganya? Harganya 780 jutaan. Setengahnya ya. Ya, bisa dibilang setengahnya nih. Mobil Baik. Kalau Wrangler kan Jeep. Kalau Jeep tidak baik, kalau ini baik. Ya, harganya baik. Ya, harganya baik. Bisa setengahnya tuh. Ya. Orang lewat dulu. Nah selain Baik, yeah. ada nampilin BJ,
di belakang juga ada mobil bike X55. Betul. SUV-nya. Dan mobil bike ini buat kalian para road tripper. Bukan ya, off-roader, adventurer, suka yang sangar-sangar, suka yang agresif-agresif, mobil ini pastinya jadi pilihan. Iya, benar nih. Ini tuh selain ini benar-benar ya. Apa? Kalau menurut gua ini benar-benar emang hampir mirip Jeep. Karena atapnya bisa dibuka. Lihat tuh. Pintunya, atapnya itu bisa dicopot sama Toto. Jadi benar-benar mirip Jeep. Ya, fitur yang dimiliki Jeep, ya, dia miliki juga. Yes. Ya, balik lagi itu yang tadi itu. Off-roader. Ya, adventure, bisa, adventure lah gitu. Bisa punya pilihan lain selain mobil-mobil yang udah ada di Indonesia. Yes. Ini jadi pilihan lah dari brand China. Ya. Kita lanjut lagi. Ya. Kita sudah ada di Maurice Garage MG. Yo, Fun fact aja guys. Ini MG lumayan banyak produk baru guys. Iya, kemarin juga udah kita lihat banyak banget apa ya, yang ditampilin. Iya, ditampilin. Walaupun belum dijual ya, tapi dia banyak banget bawa produk baru ya. Dari MG LS6, MG R7. Iya. Apalagi satu lagi, terus ada yang paling mereka tonjolin. Yes, ini yang paling katanya the first roadster EV in Indonesia. Ya. Dan itu adalah Cyberster. Mari kita bahas. Dari depan mobilnya sama Toto. Tuh, warnanya merah. Toto project banget. Dan tau ada aja. Warna kuning. Sebelah kita ada warna kuning. Right. Nah, di dalam lagi ada Omobi. Yes. Jadi kita nggak bisa ganggu gugat. Yes. Mobilnya lagi dipegang-pegang sama dia. Jadi mungkin lu bisa lihat dalamnya, yes. Boleh kita lihat dalam. Mobil ini dari depan belakang juga mantap sekali. Coba jelaskan. Ya, ini sambil infonya. Model pintunya udah pintu buntingnya ya, bagian atas. Betul, keren banget. Terus warnanya juga oke enggak sih? Warnanya mantap nih. Marun gitu enggak sih? Kayak merah bata. Merah bata. Terus apalagi, Mas? Kalau ngomongin roadster berarti kita harus ngomongin kemampuan mesin. Oke, ini kan listrik ya. Tuh, listrik. Terus ini baterainya tuh 77 kWh. Roadster listrik 77 kWh. Baterainya. Berarti mampu mengeluarkan tenaga sebesar berapa? 536 dks. 536 daya kuda. Mau tau gak akselerasi 0-100 nya? Berapa? 3,2 detik. 3,2 detik? Menarik sekali mobil ini. 3,2 detik dalam 0 sampai 100 km per jam. Ya. Mobil listrik, harganya nih? Nah ini sih sebenarnya harganya. Harganya tuh 1,686 miliar. 1,686 sekian. Iya, 1,6 miliar. 1,6 itu kalau untuk mobil performance-man Iya, performance ya. Car itu sebenarnya lebih ada banyak pilihannya. Iya, di harga range gitu ya. Yes. 1,6, 1,3. Ada di depan boot kita ini. Ya, adalah nanti kita bahas yang di lain banget. Iya, yang mewah banget. Terus ada mungkin dari Toyota, mungkin ada GR. Brand-brand Jepang juga banyak, brand Korea juga ada. Terus ada mungkin brand Honda juga kan ada. Makanya dengan harga segitu sih, ya mungkin ini bisa jadi pilihan. Tapi tapi kalau kalian pengen selera, jadi yang pertama. Oh iya, pagi-pagi. Ini ada mobil pertama, roadster listrik di Indonesia. Nah, kalau kalian pengen jadi yang pertama, beli ini. Kalau mikir-mikir yang lain ya mungkin bisa mikir brand sebelah.
tapi beli ini aja lah. Jadi yang pertama. Yes. Ya walaupun yang pertama kalah sama yang selalu ada sih. Oh my god. Syah. Nah, mungkin awas geser mobilnya biar kelihatan belakang. Oh iya benar. Nah, mungkin sekian video tentang mobil China yang unik. Unik, betul. Yang kita bahas tadi yes. Beberapa mobil tuh ada apa aja tuh? Ada MG Cyberster. Yes, MG Cyberster, terus Tank 300. Betul. Ada lagi Jetour. Ya Jetour, yeah. Jetour Dacing, BJ. 40. BJ baik, BJ baik. BJ 40 yang ya, mirip itu. Dengan mobil. Mobil yang bukan baik. Yes. Dan ini kita lagi di depannya Hyundai Envision 74. Itu bakal kita bahas di kelanjutan video ya, video lainnya. Iya. Mungkin cukup sekian video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe channel Auto Project. Dan juga kalau kalian lagi main ke apa namanya? Gias 2024, yes. Kalian bisa lihat ada Om Fitra tuh sebelum kalian keluar pintu tol. Iya. Pintu tol dekat Ayon itu. Iya, kalian bikin konten kayak apa kayak biar di-notice Om Fitra tuh bisa. Yes. Jangan lupa tag Auto Project ya. Om Fitra dan Auto Project. Yes. Dan juga jangan lupa kalian like, komen dan subscribe channel YouTube ini. Udah tadi. Oh, udah. Berarti main-main. Follow. Sosial media. Follow sosial media Auto Project yang lain ada di TikTok dan Instagram. Betul. Auto Project. Bikin mobil auto keren.